Oke, ini adalah training untuk login peserta. Di sini ada trainingnya, masukkan usernamenya S00, strip ya, S strip strip 00 59, passwordnya 2 digit belakangnya yaitu 59. Oke, kita coba masuk ujian. Oke, ini kita langsung untuk data siswanya sesuaikan. Ini ada kelas percobaan. Nah, kemudian kita masuk ke ujian. Oke. Di sini ada keterangannya, guys. Sebelum ini ada petunjuknya. Oke, kalau sudah dibaca semuanya, kita centang saja di sini, baru mulai mengerjakan. Untuk teknisnya ini ada contohnya, contoh soalnya. Untuk cara teknis sama seperti UNBK. Jadi yang kelas 10, 11, nah yang kelas 11 ini belajar untuk UNBK. Ada waktu. Kemudian ada multiple choice dengan jawaban 4, tinggal memilih yang sesuai, diklik aja misalkan seperti ini. Nah, ini akan berwarna hijau. Kemudian ke nomor 2 kita klik lagu-lagu, maka dia akan kuning. Oke, ini. Oke, atau soal berikutnya klik nomor 2. Nah, oke, ini nomor 2. Misalkan kita klik, ini bisa dibesarkan. Nah, oke, akan berwarna hijau. Dan seterusnya kita. Oke. Yang terakhir, soal terakhir kita tes nomor 10. Masih multiple choice ini. Semuanya multiple choice. Belum ada. Tidak ada. Oh, ada yang oranye. Oke, sementara ini kita lihat semua soalnya. Kita isi aja semua. Oke. Ujian nanti waktu ujian ke turun OTS nek trek OT pengelola dokumentasi B. Oke, ujian yang ini, ujian esai. Oke, batalin dulu sing esai. Oh, ada soal esai ternyata. Oh, soal terakhir esai. Deskripsi jawabannya.
selesai ujian. Cobaan sudah mengerjakan ini toh kan ini. Oke, itu tadi kita ujian percobaan. Alhamdulillah kita sukses dan lancar. Semoga pada saat pelaksanaan kita diberi kemudahan semuanya. Oke, terima kasih. Nah, ya kan nanti kan user nih. Kan ini nanti kita akan dapat user masing-masing untuk anak itu pesannya. Oke, itu tadi terkait dengan tryout. Oke, semoga sukses, semoga lancar. SMA DT Gemilang.